Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengenai tempoh masa. Murid-murid boleh rujuk buku teks matematik tahun 4, muka surat 143. Sebelum ini, saya dah sediakan satu video mengenai waktu mula, waktu akhir dan juga tempoh. Kalau murid-murid belum tengok, boleh klik pada ruangan di sebelah atas kanan ini. Baiklah, dalam video ini kita akan belajar macam mana kita nak menggunakan operasi matematik bagi mengira ataupun mendapatkan tempoh masa. Baiklah, okey. Untuk kamu mengira tempoh masa, kamu mesti ada maklumat mengenai waktu mula ataupun waktu akhir ikut situasi yang diberikan. Ada juga situasi yang beri maklumat dekat kamu mengenai waktu bertolak dan waktu tiba. Waktu mula, waktu bertolak lebih kurang sama. Waktu akhir, waktu tiba sama saja maksud dia lah. Okey. So, kita teruskan lagi dengan macam mana kita nak mengira tempoh berdasarkan maklumat yang diberi kepada kamu. Waktu mula dan waktu akhir. Dalam video yang cikgu telah sediakan sebelum ini, cikgu dah buat aktiviti senaman dalam bilik. Lari, bukan lari, jalan kaki ulang-alik sebanyak 100 kali. Waktu mula cikgu dalam video tersebut pukul 1.17 minit petang. Okey, itu maklumat yang pertama. Kemudian waktu akhir ataupun waktu cikgu tamat berjalan ulang-alik 100 kali pukul 1.31 minit petang. Jadi dalam video tersebut cikgu tanya, berapa lama cikgu lari ulang-alik, cikgu jalan ulang-alik? Macam mana kita nak mengetahui tempoh masa berdasarkan maklumat waktu mula dan juga waktu akhir? Baiklah, rumus ataupun cara dia, kita akan tolak waktu, okey, waktu akhir, tolak dengan waktu mula. Okey, awak akan dapat jawapan tempoh. Baiklah. Okey, waktu mula, waktu akhir pukul berapa awak kena tahu, waktu mula pukul berapa awak kena tahu. Tapi sebelum itu, cikgu cadangkan kepada kamu tukar terlebih dahulu dalam sistem 24 jam. Jadi jam 17 jam 1.17 minit petang dia akan jadi jam 13.17. Yang ini dia akan jadi jam 13.31. Okey. Kemudian kita akan buat dalam bentuk lazim. Okey, kita akan pisahkan jam dan juga minit. Kemudian kamu boleh buatlah garisan untuk, okey, kita buat garisan supaya kita nampak lebih kemas. Okey. Kemudian satu lagi garisan. Baiklah, waktu akhir. Okey, rujuk balik waktu akhir. Jam 13.31. Jadi kita tulis sini jam 13.31. Okey, tolak dengan jam 13.17. Okey. Alah, senang je. Alright. Kita kira dari minit dulu. Okey. 1 tolak 7 tak boleh. 11 tolak 7 sama dengan 4. 2 tolak 1 sama dengan 1. 13 tolak 13 awak dapat 0. Jadi tempoh cikgu berjalan kaki ulang alik di dalam bilik selama 14 minit. Okey, cikgu harap dengan penerangan ini kamu dapat mengira tempoh masa berdasarkan maklumat yang kamu dapat ataupun maklumat mengenai waktu mula dan juga waktu akhir. Jangan lupa like video ini, share dengan kawan-kawan, subscribe channel YouTube cikgu. Kita berjumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.